Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini untuk proses pembuatan arang sekam buat media tanam. Ini prosesan yang sederhana. Ini saya kasih pipa buat apa itu pernapasan asapnya biar bisa kebakar ke dalam rumah. Ini sangat sederhana sekali. Sebenarnya ini asapnya bisa diambil ada penyulingan buat apa itu namanya mengatasi fungisida jamur, diambil airnya disuling itu asalnya biasanya itu. Ini sangat sederhana sekali. Ini saya kasih pipa biar ada angin keluar itu untuk pembuatan asap media tanam untuk sekarang sekam cabai, tomat semuanya lah. Ini untuk satu karung masih diproses, kemungkinan menunggu 3 jam itu udah jadi kayaknya. Kan sedikit sebenarnya bisa dibuat skala besar 1 ton atau berapa itu, jadi satu pipanya itu yang besar 4 tim atau berapa, bawahnya kasih dudukan itu. Ini enggak ada dudukannya, saya kasih apa, kasih bambu buat pegangan. Sangat sederhana sekali untuk buat teman-teman yang ingin membuat arang sekam buat media tanam. Sebenarnya sih gak usah pakai peti bakar udah bisa, tapi untuk hasilnya lebih bagus kita buat arang sekam. Ini sedikit, cuma 1 karung kecil, mungkin jadinya jadi 1/2 karung nanti. Ini asapnya keluar. Oke, sekian dulu video dari saya. Nanti bagaimana jadinya, menunggu proses jadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.